Jumpa lagi guys di channel kita Firguansa, salam petani muda dari Lahat Kota Agung ya guys. Oke, di kesempatan kali ini kita mau review guys, atau mau melihat langsung keadaan buah kopi lancuran dari kebun teman kita ini guys. Ini dia Doni guys. Jadi ini usia kopinya sekitar 3 tahun, luar biasa guys. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, agar channel kita ini dapat berkembang dan menghadirkan konten yang lebih baik lagi. Oke guys, langsung kita lanjut saja ke videonya guys. Jangan lupa subscribe. Oke guys, ini dia guys perjalanan menuju kebun ini guys. Ini sudah kita lihat, ini salah satu kopi lancuran guys. Ini lancuran kopi usia 3 tahun, luar biasa guys. Wow, keren. Kalau kita lihat dompolannya guys. Dan di sini kopinya merata guys. Ini usia 3 tahun dari penanaman guys. Oke guys, langsung kita keliling-keliling guys. Nanti kita akan coba mereview ataupun bertanya langsung kepada pemiliknya ini guys. Woi, gimana boy? Kopinya boy? Mantap. Wis. Bang Doni bocil yang punya. Keren ini. Ayo guys, kita jalan-jalan dulu guys. Nanti kita coba wow. Oh, ini dia Yandi. Mantap. Mantap ini guys. Jadi untuk kebun ini usia sekitar 3 tahun dan ini luasnya hampir sekitar 1 hektar ya guys. Ini luar biasa guys. Ini tepatnya di Desa Pagaruyung ya guys. Wow, gila. Wow. Ini dia guys penampakan kebunnya guys. Namun tentunya untuk mendapatkan hasil yang seperti ini guys, dibutuhkan juga perawatan tertentu. Selain pemupukan atau pembersihan gulma, yang pastinya selalu rutin dalam melakukan pembuangan tunas-tunas cacing ya guys. Dan di kebun ini juga sudah mulai ada yang matang guys. Oh, luar biasa guys. Wow. Ini keren guys. Kalau melihat keadaan kebun yang seperti ini, rasanya pengen melakukan penanaman baru lagi nih guys. Wow, keren. Merata kebunnya guys, luar biasa. Oh, sini sudah ada yang merah guys. Wow, bagus banget banyak. Bersih. Dompolannya luar biasa guys. Ini saya sebenarnya sudah kehabisan kata-kata ini guys. Jadi kepada teman-teman yang baru melakukan penanaman baru ataupun baru mau terjun ke dunia kopi, salam satu ranting dari kami ya guys, petani muda dari Lahat.
semangat dan semoga keberkahan selalu menyertai kita ya guys. Wow, di sini merata guys, luar biasa ini, gila. Boy, boy, gimana boy? Wow, mana ini bocil, ini mana bocil? Aduh, nanti kita coba review langsung ke bocilnya, guys. Kita coba tanya langsung. Wow. Ini wow 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 terus ini, guys. Apa nih? Masak kalau nih. Coba guys, kita hitung dompolannya, guys. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas. Wow, keren. Dan untuk tahun ke depannya atau tahun berikutnya, ini adalah bahannya ya guys. Ini bahan. Dan ini mungkin akan dilakukan pemangkasan sebagian sampai ke sini ya guys. Mungkin akan dilakukan pemangkasan sampai ke bagian ini ya guys. Jadi, dan untuk yang sudah berproduksi dua kali itu akan dilakukan pemangkasan. Oke guys. Dan untuk mencapai hasilnya seperti ini guys, tentunya dibutuhkan perawatan tertentu ya guys. Oke guys, langsung kita review langsung atau bertanya langsung ke pemiliknya guys. Wow, ini dia guys. Oh dong, ini kopinya luar biasa ini. Ini sistem lancuran ya guys. Dan untuk kopi ini usia berapa ini dong? Ini kira-kira usia 3 tahun, Bos. Ini usia 3 tahun. Ini 3 tahun setelah dilakukan penanaman. Oke dong, ada yang bisa dibagikan untuk perawatan ataupun tips tersendiri untuk mencapai hasil yang maksimal seperti ini? Untuk perawatannya seperti biasa, pemupukan, pengendalian bulma, dan lain-lain seperti pemeliharaan bahan, pemeliharaan gitu ya. Bahan. Oke, jadi terkhusus untuk kopi ini, yang pertama itu pembersihan gulma ya guys. Yang kedua juga selalu rutin dalam pembuangan, melakukan pembuangan tunas-tunas cacing. Dan tentunya tidak lupa dengan pemupukan yang teratur. Oke guys, ini kopinya luar biasa. Dan untuk pupuk kopi ini sendiri, ini dilakukan berapa kali ini, Bang? Untuk pemupukannya saya pribadi saya lakukan dalam setahun dua kali ini, Bos. Dan untuk pemupukan kopi ini dilakukan setahun dua kali ya guys. Dan bertepatan di bulan berapa itu? Paling tepat bulan 4, Bos. Karena bulan 4 itu pasca pembungaan. Oke. Pemupukan pertama. Dan untuk pemupukan pertamanya dilakukan di bulan 4 sebelum menjelang pasca panen ataupun pasca pembungaan ya, begitu kira-kira. Mantap. Ini kopinya mantap ya, Bob. Mantap. Dan untuk pemupukan keduanya ini? Untuk pemupukan kedua saya lakukan bulan 10. Untuk pemupukan kedua itu dilakukan di bulan 10. Dan bertepatan dengan posisi buah kopi itu sebesar lada ya guys. Ya, sebesar lada. Jadi berguna mempercepat pembesaran buah. Oke guys. Wow. Dan untuk sistem kopi lancuran ini sendiri
mungkin akan melakukan pemangkasan hanya untuk ranting yang sudah berproduksi 2 kali ya guys. Dan mungkin di tahun berikutnya akan dilakukan pemeliharaan tunas air. Oke. Wow, ini kopinya merata ya guys. Wow. Coba kita review satu persatu, guys. Wow. Ini salah satu klon ataupun bibit. Ini asalnya dari Jambi, guys. Wow. Wow, 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 wow. Luar biasa, guys. Keren. Wow. Ini deh, guys. Coba kita perjelas sedikit. Kelihatan, guys, buah kopinya. Oke, jadi coba satu inspirasi yang bisa menyemangati teman-teman kita yang baru mau melakukan penanaman baru. Semangat, salam satu hobi. Oke, salam satu hobi, salam satu ranting dari kami petani muda dari Lahat Kota Agung ya guys. Sukses selalu dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, guys. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.